Selanjutnya ada inspirasi membuat dekorasi pajangan dari bahan paku payung. Check this out! Bahan paku payung bisa loh kita kreasikan jadi dekorasi. Caranya pun mudah. Pertama, kita siapkan papan sebagai dasarnya. Lalu kita buat pola tulisan sesuai kreasimu. Setelah tulisan dibuat, kita akan langsung memasang paku payung sesuai pola tersebut. Untuk mengkreasikannya, dibutuhkan ketelitian dan kerapihan ya. Nah, dengan bahan paku payung saja, kita dapat membuat dekorasi pajangan yang unik. Selamat mencoba!